Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin pada semua hadirin dan juga para pendengar yang tengok slot kami ini. Kullu sana wa antum tayyibin, kullu amin wa antum bi khair. Baik, jadi alhamdulillah kita dah selesai Ramadan dan sekarang kita sedang menyambut Syawal. Ada pun syawal-syawal juga, raya-raya juga, tapi ada benda yang saya tertinggal. Jadi nak tahu apa yang saya tertinggal, yang lupa nak sebut dalam video yang sebelum ni, jom kita teruskan tengok video ni sampai habis. Perkara yang dimaksudkan adalah kitab semata-mata bukan sumber hidayah, bukan sumber utama untuk kita mendapat petunjuk. Akan tetapi satu faktor utama yang buatkan kita mendapat hidayah ataupun kita memahami jalan hidayah petunjuk tersebut, maka ianya berlaku melalui ilmu, bukan kitab semata-mata. Jadi apakah kisah yang saya dah sebut dalam episod yang kelima sebelum ni tapi tertinggal, bila check balik, oh, punya ada benda yang tertinggal. Jadi, kisah tersebut adalah guru kami pernah cerita, dia punya kronologi dia, seorang ayah. Dia kerja di tempat yang jauh. Dan dia ada isteri, dia ada anak-anak, dia ada abang, anak lelaki sulung, dia ada adik-adik. Abang sulung tu ada adik-adik dan sebagainya. Dan bila sampai satu masa yang dah lama, dia pun teringat kat keluarga dia. Jadi, dia pun tulis surat, hantar kat keluarga dia, dia hantar dekat anak sulung dia, yang lelaki tadi, lelaki sulung tadi. Dan bila surat tu sampai daripada ayah, maka dia pun teruja kat surat teman daripada ayah, orang yang paling bertanggungjawab dalam keluarga. Maka dia pun jaga surat tu dengan baik. Dia sangat sanjung surat tu. Dia beli pembalut ataupun buku yang sangat-sangat mahal untuk letak surat tu, untuk selit surat tu. Dan dia beli peti ataupun kotak yang sangat mahal, yang elok, yang bosir dan sebagainya, untuk dia letak surat yang ayah dia bagi tu. Tapi disebabkan dia sibuk bekerja, maka dia pun tak dan dia nak baca isi surat yang ayah dia sebut. Ayah dia sebut dalam tu bahawa dalam surat tu, sampul surat tersebut ada duit. Ayah dia kirim duit, lepas tu ada, ayah dia tulis surat. Dia ni duit sikit belanja, kalaulah mak kamu sakit ke, adik-adik kamu nak sama belajar ke, tak ada duit, maka pakai duit ni. Jangan suruh dia pekerja dan sebagainya. Tapi surat tu tak dibaca, isi surat tu tak dibaca, sehinggalah berlalu tempoh masa yang panjang. Ayah tadi dah selesai urusan di tempat yang jauh, maka dia pun kembali ke kampung halaman. Jadi dia bila kembali ke kampung halaman, jadi benda yang tak diingini pada keluarga dia. Mak dia sakit disebabkan tak ada duit belanja, maka dah meninggal. Adik-adik dia tak ada duit belanja untuk sambung pelajaran, sekolah, universiti dan sebagainya. Maka terus bekerja di tepi jalan, jual benda-benda apa sajalah, peniaga untuk cari pendapatan untuk teruskan kehidupan. Jadi bila jadi macam tu, ayah dia pun pi cari anak lelaki dia tadi, anak lelaki sulung tadi tu. Dan maka sebab apa saya dah hantar surat, saya dah hantar duit belanja, sebab apa tak bagi kat adik-adik tu sama belajar, sebab apa tak guna biaya untuk rawat mak yang sakit. Maka anak lelaki tadi pun terkejut, "Aik, sungguh ke ada?" Rupa-rupanya apa yang terjadi, si anak sulung tadi dia tak baca isi surat yang ayah dia tulis, dan dia tak cek apa pun yang ada dalam sampul surat tu. Maka macam itulah kronologi yang saya nak maksudkan. Seolah-olah macam kitab sahaja, tapi bila tidak difahami, bila tidak menghayati isi yang terkandung dalam tu, maka dia takkan beri manfaat. Kita tak nafikan kitab ada kebaikan dia, ada faedah dia, melembutkan hati, membersihkan hati sebagainya. Tetapi bila tidak berlaku ilmu di situ, iaitu tahu, idrak ataupun makrifah, maka kronologi dia hampir sama dengan apa yang saya dah sebut tadi. Okey, seterusnya, persoalan ataupun penerangan yang saya masih berhutang lagi disebabkan dah berjanji dalam video sebelum ni nak sebut yang saya tertinggal itu adalah sebab apa kadang-kadang sifat-sifat yang Allah datangkan dalam sebahagian ayat Al-Quran dan jawapan pada sifat tersebut hampir sama. Jadi benda yang kita nak sebut di sini adalah berkaitan dengan surah Luqman dan juga surah Baqarah. Jadi kalau kita perhati dalam ayat tersebut, ada dua ciri utama yang disebut dalam ayat. Dia kata awal surah Luqman dan juga awal surah Baqarah, iaitu pasal mendirikan sembahyang
dan juga banyak zakat. Sedikit trivia ataupun fakta yang menarik pasal zakat dan juga solat ni adalah kebanyakan tempat yang disebut pasal solat, tempat tu juga disebut pasal zakat. Kebanyakan tempat yang sebut pasal zakat, tempat tu juga sebut pasal solat. Jadi kalau kita check dalam Quran, dan kita check dalam Quran, boleh semak dalam Quran masing-masing itu, disebutkan dalam Al-Quran sahaja lafaz solat dan zakat dalam ayat yang sama 29 kali. Maksudnya terdapat dalam Quran ni 29 tempat yang sebut pasal kalimah zakat dan juga solat. Adapun selain daripada tu, disebut secara perasingan ada dua ayat sahaja dalam Al-Quran kalau kita check dalam surah Fusilat dan juga surah Al-A'raf yang disebut perkataan zakat sahaja tanpa disebut perkataan kita kata solat tadi ni, tanpa disebut perkataan solat, sebut zakat sahaja. Adapun dalam 29 tadi ni termasuk juga kita kata disebut pasal solat dan disebut juga pasal zakat, tapi zakat disebut secara tidak langsung. Buktinya apa? Yang ni boleh buka surah Al-Baqarah macam yang selalu kita buat sebelum ni. Buka surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun tersebut, para mufassirin kata merujuk kepada zakat. Tapi Allah datangkan lafaz ataupun murad kepada zakat tersebut secara tidak langsung. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa ada kaitan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat utama di antara dua kalimah ni, iaitu solat dan juga zakat. Jadi para ulama kata, apakah faktor yang buatkan dua kalimah ni sering kali selalu disebut dalam Al-Quran dalam keadaan bersamaan? Selalu kalau ada zakat mesti ada perkataan solat, kalau ada perkataan solat mesti ada perkataan zakat. Jadi ulama kata persamaan yang buatkan kedua-dua kalimah ni sama ataupun kedua-dua perbuatan ni sama adalah, yang kita tak nafi, memang solat dan juga zakat adalah salah satu daripada rukun agama Islam. Seterusnya, yang menjadi perbahasan yang menarik adalah dia sama daripada sudut bersih. Zakat kita tahu, takrif yang para ulama letak, zakat membersihkan, yutahhiru, membersihkan harta-harta kita daripada sumber-sumber yang tidak diketahui, mungkin sumber yang syubhah. Maka zakat membersihkan harta-harta kita daripada benda-benda yang saya dah sebutkan tadi. Adapun solat, sama utama dengan zakat. Jadi solat sama dengan zakat pada unsur yutahhir yang saya sebutkan tadi, iaitu pembersihan, membersihkan. Disebabkan solat membersihkan waktu insan, waktu setiap orang Islam daripada melakukan perkara-perkara berdosa, perkara maksiat dan juga perkara yang membuang masa, perkara yang sia-sia, abasan. Maka disebabkan dua faktor tersebut, iaitu zakat membersihkan harta kita daripada sumber-sumber yang mungkin syubhah, yang tidak diketahui, maka solat pun macam tu juga. Membersihkan daripada apa? Membersihkan waktu setiap orang Islam dia dah, aktiviti-aktiviti yang mungkin berdosa, makruh ataupun yang sia-sia. Jadi atas faktor tersebut, Allah seringkali menyebutkan perkataan zakat dan juga solat dalam ayat yang sama. Dan kadang-kadang jawapan pun hampir sama. Dan kalau jawapan tu selalunya, kalau kita cek dalam Quran, selalunya hanya ada empat sifat. Selalunya. Kadang-kadang ada juga sifat-sifat yang lain yang Allah sebut, liulil albab dan sebagainya. Tapi kebanyakan tempat disebutkan empat sifat ni, iaitu muttaqin, macam yang kita dah bahas dalam surah Al-Baqarah dalam episod yang lalu. Seterusnya musinin, seperti yang tersebut dalam surah Luqman, itu pun kita dah sebut dalam episod yang lalu. Dan lagi dua adalah mukminin dan juga muslimin. Jadi para mufassirin kata bahawa empat sifat tersebut makna dia berlainan, berbeza-beza mengikut siyak ayat. Okey, siyak ayat ni apa dia? Siyak ayat ni kalau dalam bahasa Melayu ni, untuk mudah faham, kita kata konteks ayat. Jadi nak tahu murad ataupun kehendak Allah yang Allah nak sampaikan dalam ayat tersebut, maka berhajat kepada pengajian tafsir, berhajat kepada berguru, berhajat kepada buka kitab tafsir untuk faham. Adapun pasal kalimah-kalimah yang saya dah sebutkan tadi, kadang-kadang ada yang Allah datangkan, Allah sebut dua perkataan saja, dua kalimah saja, iaitu solat dan juga zakat saja. Tapi ada juga dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan pasal puasa, zakat dan juga amal soleh.
Ada juga yang sebut pasal puasa, zakat dan juga hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Jadi yang itulah secara ringkas yang saya boleh sampaikan untuk slot Daulah Al-Quran untuk tahun ni 2023. Kalau anda kata ada rezeki, insyaAllah kita jumpa dalam siri-siri yang akan datang pada tahun-tahun yang akan datang pula. Ana la ad'i kamal fa inna kamalillah wahdah fa in wafaqtu fa minallah azza wa jal wa in akfaqtu fa min nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.